guys, welcome to Mr. DJ Glass Fun, Easy, and Unique English Class. Okay, so selamat datang ya di kelas bahasa Inggris secara daring ya bersama Bapak. Nah, so I am Derry Julian. Jadi Bapak adalah Derry Julian and I am your teacher of English. Jadi Bapak adalah guru bahasa Inggris ya, especially for you the student of 9A and 9B. Jadi untuk kalian para siswa 9A dan 9B itu bahasa Inggrisnya akan belajar bareng Bapak, oke? Okay? So, di Mr. DJ Class, jadi di kelas bahasa Inggris Bapak ini ya, di channel Mr. Derry Julian, Bapak sudah mengirimkan ke kamu tentang tata cara proses belajar daring kita. Jadi ada beberapa platform yang Bapak gunakan seperti YouTube ini ya, kemudian Instagram, kemudian kamu juga bisa japri WA Bapak. Jadi untuk kamu sebelum kita belajar, subscribe dulu ya channel Mr. Derry Julian agar kamu tidak ketinggalan video-video dari Bapak, karena video pembelajaran dan video tugas itu Bapak share di YouTube ini yang paling kebanyakan ya. Nanti kita juga akan bermain dengan Instagram. Oke, okay, so di Mr. DJ Class ini kita akan belajar bahasa Inggris baik itu secara daring ataupun secara luring, tapi dengan cara Bapak. Ya, kamu tenang saja, di kelas Bapak kita akan belajar bahasa Inggris dari segala sesuatu yang ada di around us, di sekeliling kita, di sekitar kita, yang mudah-mudah. Kemudian kita akan belajar dengan cara yang mudah, yang simpel, yang gampang. Yang penting kamu semangat untuk belajar. Oke? Okay? So, untuk pertemuan yang pertama, kita akan menggunakan buku ini ya. Pastiin kamu udah punya semua. Nah, nggak usah bingung-bingung. Untuk chapter 1 ini, kita akan belajar 3 macam deh. How to express, bagaimana cara mengungkapkan. Yang pertama, congratulations. How to congratulate others, bagaimana cara kita mengucapkan selamat. Congratulates, mengucapkan selamat kepada orang lain ya. Kan sering kalau orang menang lomba atau teman kita yang ngedapetin sesuatu yang baik, good news seperti itu, kita ngucapin aja selamat itu. Nah, bagaimana caranya dalam bahasa Inggris. Kemudian selain congratulations, kita akan belajar bagaimana how to express hope, bagaimana cara kita mengungkapkan harapan-harapan, harapan yang baik terhadap teman ya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan wish. Wish ini keinginan atau doa yang baik untuk teman-teman kita ya. Gak usah bingung, semuanya akan mudah banget. Pada halaman 2 buku paket kalian, di situ terdapat dialog-dialog yang berisi tentang congratulations, hope, and wish. Nah, di situ gurunya memberi ucapan selamat kepada siswi yang telah memenangkan lomba storytelling. Di situ bisa kamu baca dialog yang pertama, yaitu the winner of the storytelling competition in this class is Lina. Congratulations, Lina. Congratulations, Lina. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Nah, di situ gurunya mengucapkan selamat congratulations kepada Lina yang diikuti oleh teman-temannya. Kemudian Lina pun menjawab dengan ucapan thank you, ma'am. Thank you, everybody. Sedangkan di gambar yang kedua, di situ gurunya memberikan harapan dan doa kepada si Lina. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini, Bapak ingin beberapa hal yang harus kamu kerjakan sebagai tugas kamu ya. Yang pertama, ya kamu jangan lupa untuk komen di video ini ya. Nama dan kelas kamu ya, seperti contohnya misalnya namanya ya Mr. Derry Julian kelas 9A seperti itu, komen di bawah ya. Itu yang pertama. Untuk apa? Itu agar Bapak tahu kamu benar-benar udah nonton ini dan kamu hadir di sini. Oke. Okay? Dan yang kedua, Bapak ingin kalian kirimkan berupa voice note ya, pesan suara per introductions. Bapak ingin kalian introduce yourself, memperkenalkan diri kalian. Seperti contohnya, hello, I'm Derry Julian. I live in Airkuang. My hobby is playing music. Dan seperti itu, oke? Okay? Seperti biasa, silakan dikirimkan perkenalan diri kamu berupa voice note. Kemudian, yang ketiga, Bapak ingin kalian bacakan, ya? Di halaman 3 dan halaman 4 itu ada dialog yang isinya congratulations,
Hope and Wish. Nah, Bapak ingin kalian bacakan sama. Silakan kamu rekam voice note kemudian kirimkan ke Bapak, oke? Nah, untuk pertemuan pertama ini Bapak rasa cukup. Seperti itu saja. Yang pertama kamu harus komen, kemudian yang kedua kamu harus mengirimkan voice note kamu berupa introduction singkat ya. Nama, alamat, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian yang terakhir kamu harus mengirimkan pesan suara kamu berupa ketika kamu membaca ini, halaman 3 dan halaman 4. Dan Bapak sarankan untuk jangan takut salah ya. Di kelas Bapak tidak boleh ada yang takut salah. So, Bapak akan tunggu untuk kalian mengirimkan tugas-tugas tersebut via japri WA langsung Bapak, okay? So, good luck, tetap semangat dan thanks for watching. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum. Oke, semangat.